أشهر مباركة وفقد موجع أشهر مباركة وفقد موجع قلبي. Bukhari mengeluarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada hari Jumaat Rasulullah SAW berdiri di bawah pokok tamar, yakni tempat yang digunakan Rasulullah SAW untuk menyampaikan khutbah. Lalu seseorang dari sahabat Ansar berkata, "Ya Rasulullah, mahukah kami buatkan mimbar untuk engkau?" Baginda SAW bersabda, "Jika kamu suka." Mereka pun membuatkan mimbar untuknya. Ketika hari Jumaat tiba dan Nabi SAW berada di atas mimbar itu, tiba-tiba pokok tamar menjerit seperti jeritan anak kecil. Kemudian Nabi SAW turun dan memeluk serta menenangkannya seperti menenangkan anak kecil. Pokok tamar tersebut menangis kerana mendengar zikir. Menurutnya lagi, ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar dan baginda SAW berada di atas mimbar, kami mendengar suara dari pokok tamar itu seperti suara unta hamil, sehingga Nabi SAW datang dan meletakkan tangannya ke pokok itu. Maka terdiamlah. Ibnu Nuaim dalam Dalail mengeluarkan hadis yang riwayatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku tidak memeluknya, niscaya ia akan menjerit sampai hari kiamat." Dari hadis Anas radhiyallahu an, dan dia mengatakan hadis tentang pembuatan mimbar. Dia memindahkan kayu ke mimbar, lalu dia menceritakan bahawa dia mendengar kayu itu bersuara seperti seorang yang bersedih, dan suara itu tidak henti-henti sehingga Nabi SAW turun dari mimbar, berjalan menuju ke kayu itu, lalu memeluknya dan kayu itu pun terdiam. Beliau mengatakan lagi, Hasan ketika mendengarkan hadis ini, maka dia menangis lalu berkata, "Wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kayu menangis sedih di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana rindu akan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya kamu lebih layak rindu akan perjumpaan dengannya." Baghawi dan Abu Yala mengeluarkan hadis lagi dalam riwayatnya, "Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, jika aku tidak mendakapnya, niscaya dia tidak akan berhenti sampai hari kiamat kerana bersedih atas utusan Allah Subhanahu Wa Taala." Keterangan daripada kisah ini adalah, inilah kecintaan dan kerinduan yang sebenar, kisah sebatang tamar yang menzahirkan kesedihannya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mengetahui bahawasanya dirinya yang sebelum ini digunakan untuk tempat menyampaikan khutbah Nabi SAW akan digantikan dengan mimbar yang baru. Mengetahui perkara tersebut, sebatang tamar itu terus menangis teresak-esak sehingga datanglah baginda SAW bagi menenangkan keadaan tersebut. Ini menunjukkan kecintaan yang mendalam sebatang tamar kepada Nabi SAW. Lihatlah keadaan kita pada hari ini, betapa hinanya diri ini sekiranya sepanjang masa yang berlalu dalam kehidupan tidak disertai dengan rasa kerinduan kepada baginda SAW. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai tanda cinta dan kasih terhadapnya. Kisah ini dipetik di dalam kitab Hayatus Sahabah, karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalawi.